banget ya, Pi. Motornya keren banget. Ternyata Mami gak salah pilih suami. Biarpun Papi kayak gini, rezekinya banyak. Wih, keren banget motornya, Pi. Biasa aja, Keles. Ini kan motor. Pi, tadi siang ada polisi yang nyariin. Hah? Polisi? Iya, katanya sih mau nanyain keterangan. Jangan-jangan keterangan motor ini bukan motor curian. Udah, Papi mau cuci muka. Naik motor ini tuh susah. Tangan Papi loh sampai bergetar nggak berhenti-berhenti. Sana. Kesian. Kira-kira kalau motor ini dijual harganya berapa ya? Awas, nanti disangkanya kamu Mami jual juga lagi. Motornya mau dijual, Mi. Nanti Papi denger. Lagian, motor ini kok dijual, uangnya itu bisa beli buat perabotan baru. Kok nggak dikasih tahu Papi sih, Mi? Papi pasti setuju kok. Yaudah, sana. Foto lagi, ah. Pasang di toko online aja, ah. Pasang harganya berapa ya? 25 juta. Kayaknya lumayan nih. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kamu gak percaya ini ada di tanganku? Bukan gitu, Mul. Maksud gua, alhamdulillah lu masih cocok pakai motor sekeren ini. Tapi aku gak mau narik pakai motor ini lagi. Di badan capek, pegel-pegel. Kampungan. Motor keren nih, Mul. Aku itu udah cukup keren pakai. Coba lihat tanganmu. Pakai motormu. Eh? Lu pakai motor gua lagi? Iya, motor kan masih mogok. Bentar, Mul. Gua coba telepon dulu nih orang yang harusnya nerima motor ini, siapa tahu aja bisa dibalikin sekarang, ya kan? Halo? Mas? Iya, ini saya nganter motor. Motornya udah bisa diantar sekarang ya? Aduh, Mas, jangan sekarang deh, Mas ya. Lokasinya lagi pindah keluar kota nih. Aduh, terus gimana, Mas? Motornya saya pegang lagi nih. Mas? Ya. Matiin. Itu deritamu. Kalau deritaku mau narik, tapi motorku mogok. Udah, makanya cepetan tuh lu betulin motor lo. Gue juga kangen lagi narik pakai motor gue. Itu juga salah satu dari deritamu. Banyak ya derita gue ya. Sally, kamu duduk. Kamu dengar ya. Pokoknya hari ini juga kamu harus keluar dari OKJack. Ngerti kamu? Tenang, Tante. Mulai hari ini, Sally nggak jadi driver OKJack lagi. Seperti kemauan Tante. Kamu mau kemana? Hah?
Kalian tahu nggak, Sally itu kan dipecat. Yang benar. Dek, si Sally dipecat. Dipecat? Masa sih? Setahu Ade tuh Mbak Sally kemarin resign deh ke Mbak Prima. Hah? Resign? Gimana sih? Bukannya dia kemarin habis nolongin orang, terus jadi trending topic di mana-mana? Ya, Ade kurang tahu juga sih, Mas. Tapi itu sebenarnya tuh dipecat atau resign sih, Mas? Iya, mana gue tahu. Ya, masuk. Pagi, Mbak. Pagi, No. Ini, Mbak, saya mau tanya. Mau nanya apa? Soal motor itu. Lu belum balikin ya? Gimana sih lu? Iya, Mbak. Abis orangnya belum minta-minta. Tapi tenang aja, Mbak. Motornya aman kok sama saya. Ih, gila ya. Ini penjahat zaman sekarang makin sadis loh. Lihat deh. Ih, serem banget lagi fotonya. Mudah-mudahan ya jangan sampai ada driver OKJ yang kena musibah kayak gini. Amit-amit, Mbak. Nah, tadi lu mau nanya apa? Ah, iya, Mbak. Jadi gini, Mbak. Saya mau tanya tentang... Kok udah jam segini aja sih? Duluan ya, gue harus meeting di luar nih. Next time ya. Tips dari gue, kalau sampai lo lihat customer yang mencurigakan, jangan lo angkut. Bahaya. Ya? Siap. Awas, ingat-ingat. Kalau yang mencurigakan, jangan. Ya? Siap. Terima kasih Mbak tipsnya. Yuk. Baik banget Mbak Prima. Lah pertanyaan gue. Mbak. Oke, cek. Oke. Ayo Mas, jalan Mas. Rumah tetangga Bapak itu kok standar banget ya. Biasa. Pasti orangnya nggak punya tes. Maksudnya Mas? Gini Pak, saya kan mau bangun rumah. Jadi saya nyari referensi rumah-rumah yang bagus. Kalau model begini mah, saya nggak mau. Itu kan rumah saya Mas. Mas, kenapa Mas keluar dari sini, nggak dari sini? Saya tadi minta orderin sama tetangga saya itu. Jadi pakai alamat dia. Oh gitu. Ini rumah Bapak ini bagus, futuristik, agresif. Ya udah jalan Mas. Berkarakter. Bentar. Apalagi Mas? Nih permen. Biar nggak kesel. Oke, Jack. Eh, bentar. Curiga gua nih. Mana bawa motor mahal lagi. Oke, Jack yang gua pesan. Dengan Pak Darwis. Ya, gue. Ayo jalan. Pak Darwis. Nggak ada niat untuk cancel orderan. Cancel? Eh, gue lagi buru-buru. Kenapa lo suruh cancel? Ayo jalan. Jangan dibegal saya, Bang. Saya anak orang susah. Ini motor bukan motor saya, Bang. Beneran sumpah, Bang. Ini motor orang, Bang. Saya boleh pinjem beneran, Bang. Jangan dibegal, Bang. Jangan dibegal. Makan saya aja susah, Bang. Weh, lo ngigo. Masih siang. Mbak, maafin saya, Mbak. Maafin saya. Mbak, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kok. Saya juga minta maaf ya. Mbak juga maleng sih tadi. Ini Mbak mau ke mana? Saya mau pulang tadi habis nganterin anak sekolah. Eh, nganterin pulang yuk. Enggak usah, saya mau naik ojek aja. Enggak apa-apa, yuk. Apa Mbak ini ojek juga ya? Ojek pangkalan tapinya. Op. Ini, Bang.
Oke, sini aja. Aduh. Nih, helm lo. Iya, Bang. Jadi, Abang figuran sinetron? Figuran pemain, bukan figuran. Hari ini gue jadi preman. Lo lihat, gue sengaja pakai kostum gini dari rumah. Biar kelihatan keren aja, Bang. And? Wah, saya yakin sih kalau misalnya Abang kayak gini nih, ya. Sebentar lagi pasti Abang akan jadi artis top. Beneran, Bang. Tadi aja saya awal ngelihat aja udah takut. Jadi mirip banget kalau Abang jadi preman, mah. Bisa aja. Ini yang pasti. Makasih, Bang, ya. Oh iya, ntar dulu. Lo mau gak jadi figuran? Ngapain? Ya itu, lewat-lewat belakang artis. Ya lumayan lo, sehari lo tuh dapat gocap. Lewat di belakang artis aja gocap? Iya. Kalau misalnya lewat depan artis dapat berapa, Bang? Wah, Mbak tuh keren juga ya, Bu, motornya. Ih, hebat banget. Kenapa jadi ojek pangkalan, Mbak? Bukan ojek online aja. Mbak, saya itu bukan tukang ojek pangkalan. Terus juga saya bukan driver OKJek. Kok Mbak tuh OKJek? Enggak, Mbak. Saya nggak tahu. Mbak tahu nggak? Kalau jadi driver OKJek itu uangnya banyak loh. Gajinya banyak. Saya aja mau beli rumah baru. Udah DP loh. Iya, Mbak. Tapi Mbak, kalau kata suami saya, driver OKJek itu dipilih banget. Yang cantik sama yang ganteng. Kayak suami saya, ganteng. Oke, Jack. Oke. Bentar, Bu, ya, dengan Ibu Narti? Iya, saya sendiri, Bu Narti. Ya. Silakan, Bu, ini helmnya dipakai. Ya. Ayo, Mas. Udah telat nih, Mas, ayo. Iya, Bu. Bisa nggak, Bu? Tahan ya. Apanya yang ditahan, Bu? Aduh. Kan tadi saya bilang tahan. Gimana sih kamu? Telat nih. Iya, Bu. Ini, Mas. Semoga Mas bisa membangun rumah yang berkarakter. Makasih, Pak. Halo, Mi. Pi, dengerin baik-baik ya. Mami punya peraturan baru. Pertama, Papi jangan melanggar peraturan lalu lintas. Yang kedua, jangan ambil penumpang polisi. Apalagi polwan. Polisi? Gak mungkin lah, Mi. Mereka kan punya motor sendiri. Ngapain polisi naik ojek? Yaudah deh, dengerin aja apa kata Mami. Kualat loh kalau gak dilakuin. Kualat? Gak mungkin polisi nangkap Papi. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kualatnya kok cepet banget ya. Saya salah apa, Pak? Punya Anda jatuh tadi di belakang. Makasih, Pak. Iya. Saya permisi. Selamat siang. Selamat.